Ini lagi-lagi masih perihal preventif, dok. Dok, saya mau tanya, apakah menjaga kadar kolesterol tidak cukup dengan olahraga saja? Karena saya bisa dibilang olahraganya cukup rutin, tapi kadar kolesterolnya masih sering berlebihan. Ya, abis olahraga makan sate ayam pakai lontong. Ya, maka dari itu, saya udah capek, tapi barangkali nggak boleh capek kali ya. Mengatakan bahwa tidak ada satu kontributor ajaib yang membuat Anda jadi sehat. Ya, bahwa kolesterol Anda terjaga dengan baik, pertama adalah tentu saja karena faktor gaya hidup. Nah, gaya hidup itu nggak cuma soal makan, nggak cuma soal olahraga. Ya, gaya hidup termasuk juga pengelolaan stres Anda. Dan sekali lagi, ada lagi yang kedua, faktor keturunan tentu saja, misalnya gitu loh ya. Jadi di dunia ini bicara tentang kolesterol itu ada hal yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah, yang lebih penting lagi terutama pada wanita. Nah, ini yang saya ngomongin berulang kali. Perempuan ketika Anda masih dalam masa reproduktif, artinya masih menstruasi, masih mendapatkan haid, masih bisa bikin anak, istilahnya begitu, tentu hormon-hormon Anda akan dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga Anda terhindar dari serangan jantung, terhindar dari kolesterol tinggi, terhindar dari keropos tulang. Karena Tuhan itu maha baik banget. Gak boleh seorang anak kehilangan ibunya, ya kan? Tetapi kalau begitu Anda sudah mulai memasuki masa menopause, nah, begitu haid Anda mulai berhenti atau bahkan pramenopause, mulai jeng-jeng. Jadi semua akumulasi yang Anda lakukan di usia muda, itu ada bayaran harus kita bayar di usia pertengahan. Ya, itu saatnya ketika kayak perempuan kayak dilepas bebaskan. Ketika kolesterolnya melambung, berat badannya melambung, keropos tulangnya mulai kelihatan. Jadi itulah kenapa yang disebut sebagai kesehatan itu adalah sesuatu yang bisa kita pupuk. Ya, jadi jangan berarti mumpung saya masih muda, saya bisa makan apa aja dong, saya bisa ngapain aja dong, saya bisa hidup semau saya. Oh, ntar dulu ya. Bagaimana hari Anda tua itu adalah tergantung dari bagaimana kelakuan Anda di hari muda. Saya rasa demikian, Mas. Saya kembalikan kepada Mas Alvin. Baik. Ini masih ada sejumlah pertanyaan, dok, cukup ramai banget pada malam hari ini, karena mungkin memang topiknya ini topik yang sangat umum banget ya, sangat seksi saat ini ya, dok ya. Kita lanjut lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.